Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Umu Izzah Hafizah, pada pagi hari ini Senin 3 Januari 2022 saya akan memasang topping lebah trigona jenis Terminata ya. Ini dia ya. Ini kita coba lihat corongnya. Nah, itu dia. Penampakan corongnya. Ya, ini yang akan saya pasangi topping. Alat-alatnya sudah saya siapkan itu. Ada topping sudah saya buat. Ya, tutupnya itu di atas ya. Tuh, kemudian ini alat bantu saya, hammer, paku dan pisau. Ya. Penampakannya ya lebih dekat Terminata ya. Nah, ini dia sudah penuh ya, lock-in penuh. Di pagi hari ini saya akan pasangi topping ya. Oke, hujan takut pemasangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik ini. Saya ukur ya, biar seimbang. Seimbang. Oke. Masih. Yang depan alhamdulillah pas ya. Kelihatan cantik. Oke, sekarang tinggal di paku ya. Krimis nih. Bismillah. Terminata ini sangat pemalu ya. Dengar bunyi hammer langsung sembunyi semua lebahnya. Lari turun ke dalam lock. Ridianya. Ya, aku. Sebentar aja ya. Selesai. Oke. Lagi bagian belakang.
Sip. Oke, sahabat pemirsa, bisa pasang plastiknya ya. Ini plastiknya. Sebenarnya saya sedikit ambil. Ya, ini sedikit ada apa? Propolisnya ya. Ya, idealnya sebetulnya kantong mandinya kita masukkan dalam topping, tapi semuanya di polen, jadi ya mudah-mudahan saja dia mau naik ke atas ya. Pengalaman saya sih dulu pernah pasang topping untuk terminata ditutup ya. Mudah-mudahan yang pemasangan kedua ini dia mau naik ke atas toppingnya. Kantong madu. Kantong madunya itu kurang lebih dengan utama ya. Ini alhamdulillah sudah ada naik ya. Oke, kita tutup plastiknya ini. Krimis. Oke. Oke, sudah selesai. Sekarang tutup toppingnya. Bismillah ya. Nah, plastiknya belum dipasang, karpetnya nyusul. Ya. Saya taruh di sini ya. Ya, ambil. Ya, saya kira itu sahabat Umu Isa Pisa. Salam sukses buat kita semua, salam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.